akhirnya jumpa lagi di vlog saya Putri Intan bersama Tiara Ulfa. Ada yang rindu saya tak? Perasaan nah, yang... itulah. Terima kasih tadi udah datang ke majelis anak saya. Pas itu ada Ayu, ada Mami Juna, ya, ada Alicia, ada Susan. Lagi siapa ya? Oh, Susan datang juga ya? Datang, oh, tadi aku datang, dia udah pulang ya? Iya, udah pulang. Sorry lah, sebabnya hari ini Melaka jam gila guys. Saya masuk je, sebelum tol pun dah jam. Dekat lepas tol pun jam sampai sini. Perjalanan 1 jam dari Melaka ke Seremban. Hari ini 2 jam lebih guys. Pasal hari ini hari Ahad ya? Betul, saya sampai sini kejap je jumpa yang lain. Lepas tu diorang dah balik. So tak dapat nak collab dengan diorang, collab dengan dia lagi. Jangan bosan-bosan langganan tau. Langganan. Jangan bosan-bosan tau. Pokoknya terima kasih udah datang jauh-jauh dari Melaka. Yeah. Terus Mami Juna udah datang jauh-jauh. Ayu, semualah pokoknya yang datang. Terima kasih banyak. Soalnya kangen sih, udah lama gak ketemu sama kamu. Dari terakhir video kita itu udah 2 bulan lebihan. 2 bulan lebih. Tapi aku baru seminggu. Baru upload, lambat nak jadi. Itulah. Oke, terus udah pembagian souvenir semua. Hadiah-hadiah anak-anak udah buka semua. Sekarang kita nak borak pasal... pasal kita lah, cik-cik, pasal tudung, pasal fashion, random je lah. Oh ya, sebelum tu saya nak ucap untuk anak Putri Izian, happy birthday. Semoga membesar menjadi anak yang soleh. Amin. Menyejukkan hati ibu dan ayahnya. Amin. Terima kasih. Okey, hari ni Putri ada bagi hadiah untuk saya guys. Saya pun birthday kot. Dia bukan, tadi nak bagi-bagi ke kawan tapi dah... dah tak jumpa. Sempat nak buat ni, udah sibuk. Dah apa? Jumpa dah banyak cakap, dah tak ingat borak-borak, dah happy sangat ketemu. Suka-suka sekarang saya nak jumpa pilih. Berdua lagi sama dia. Depan tu ada shawl dia. Sebenarnya hari tu saya nak order dengan dia. Saya tengok masa yang collab tu dia pakai cantik, saya berkenan. Sebab tudung ni, shawl ni dia less iron, so tak payah iron. Tu yang menarik hati saya nak kirim. Tapi dia kata dia dah beli lama, dah tak, dia dah keluar ni. Saya dah beli banyak, tak apalah ambil-ambil. Boleh ambil. Pilih warna tak? Boleh. Tunggu apa? Sekejap. Tu bantut dah. Akhirnya kamu datang juga kan ke apa? Studio. Studio Putri Intan, istrinya Sultan. Okay, sekarang nak review apa lagi? Saya nak review, nak bagi tunjuk dekat korang warna apa je yang ada. So nanti korang komen warna apa yang cantik saya akan pilih. Warna yang pertama, jeng-jeng, tara. Yang ni warna hijau. Hijau macam askar kan? Cantik, saya berkenan warna ni tapi tak tahu lagi nak pilih warna ni ke. Okay, next warna yang selanjutnya ialah color kuning mustard. Cantik juga warna ni. Saya kat muka saya okey ni kalau warna ni. Jadi lepas cerah tu, ya. Lepas tu warna biru. Biru macam. Ni biru macam jeans kan warna dia. Aduh, aduh, jatuh melorot. Warna biru. And then yang last ni warna dia warna royal blue. Okey, kita nak tengok dulu kat muka nak test mana yang cantik warna dia. Okey, kita try yang first warna dia ni royal blue. Macam ni. Tapi kita kelipat dulu. Lipat. Cantik juga. Cerah kan di muka? Cantik ni biru. Okey, kita tak payah nak tutorial lah eh. Saya tunjuk warna je. Assalamualaikum. Okey. Kita next. Next. Dia kalau jumpa mengekek je tak tahulah kenapa. Okey, ni mustard. Mustard. Tapi aku macam berkenal mustard atau hijau. Tapi ni bercantik. Bagi je lah semua. Ni kuning. Kuning mustard. Ni cantik juga. Warna dia cerah. Yang ni best lah. Tudung ni dia tak payah nak iron. Iya, iya. Ni kamu beli cerah dekat Tesco. Kat Ion lah. Ion dekat Ion. Ni pun cantik. Kita pakai basic-basic je macam ni. Hazab. Macam tu. Cantik juga. Okay, ni yang nombor 2. And then next. Tadi saya try warna biru lah. And then next. Nombor 3. Yang ni warna macam jeans. Yang ni. Oh, ni pun cantik. Cerah juga kan macam lagi apa? Berkenan warna ni dari yang royal blue tadi. Itu pun cantik juga. Lebih kalem ya. Comel tak saya. Kalau cakap tak comel, saya tumbuk eh. Okay, next. Yang last. Saya nampak first tadi memang warna ni dah macam memikat hati lah. Tapi tak tahu nak warna. Green ya? Warna hijau. Army kita ini. Army. Army pun tak. Ini warna dia. Warna dia tak ceria kat muka. Tapi macam saya suka sebab warna dia macam unik. Jarang orang pakai warna-warna ni. Pun cantik. So kalau menurut pilihan kamu, warna apa yang sesuai sama aku?
royal blue antara yellow sama antara blue itulah. Ni dengan blue. Ni blue yang biru tu. Ni aku tak berkenan yang biru tu. Oh, suka so yang ini. Antara satu ni dengan ni mana yang cantik kamu rasa? Ini terang sih, ini kalem gitu. Cantik semula. Tapi yang ni saya dah ada tudung warna ni kat rumah, so ya, kita tak jadi. Yang ni cantik guys. Yang ni pun cantik. Bagi dua lah. Boleh. Boleh. Kita saja je test je bagi, ambil lah rezeki. Tu yang blue tu nak juga? Tak nak. Oh, tak nak. Oh, nak bagi dua ke? Nak. Oh, kan tadi dua, dah dua. Ada. Ha, terima kasih, dibagi dua. Aku nanti transfer ya 100. Meniaga guys, ada meniaga rupanya. Okay, terima kasih tau. Sama. Nanti kita bawa balik. Okay. Okay guys, ni lebih kepada temu kangen dia sebab dah rindu, dah lama tak jumpa. Dia ni best friend forever, hari-hari WhatsApp. Okay, macam tu je lah Ulfa ya. Itu je ke? Aku pun dah nak balik sebab suami saya tadi dia keluar jumpa member. Dia pun dah call, kata dah on the way nak datang. So kita collab singkat je hari ni. Mungkin korang jangan lupa support channel saya Tiara Ulfa. Dan saya Putri Indan. Putri dari Seremban. Ulfa dari Melaka. Ya, nanti turun Melaka tau. Okay, insyaAllah. Pasti aku hubungin kamu. Okay, bye. Okay, jumpa bye. Lagi. Assalamualaikum. Bye.